Oke, kali ini saya kedatangan paket lagi. Ini dia paketnya. Oke, saya ini belinya di Shopee, pengiriman Shopee JNT. Ini adalah salah satu ya penerimanya, betul. Pengirimnya ini. Ya alamat saya. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu properti bayi saya, properti timahan bayi saya yang saya order lagi di Shopee untuk pelengkap properti. Kira-kira apa ya? Ayo kita unboxing bersama-sama. Ini dia paketnya. Haha, bisa kalian lihat kan? Bisa kalian tebak, ini adalah baju bayi. Ini adalah properti yang saya sewakan juga, ini saya order. Ini adalah baju bayi ala-ala Arab seperti itu, ada sorbannya, ada gamisnya, ada pokoknya. Yuk disimak aja video ini, kita lihat seperti apa rupanya. Oke, langsung saya pinggirkan plastik, kita buka bersama-sama kira-kira dalam paketnya itu isi apa saja ya. Oke, ini adalah, yuk kita coba lihat, ini adalah sorban ya. Jadi baju bayi newborn ini adalah untuk laki-laki. Dan yang kalian lihat ini adalah paketnya, paket pembeliannya, dalamnya terdapat sorban. Ini baju dalamannya warna putih, dan ini untuk newborn ya guys. Dan ini luarannya warna hitam. Jadi yang tadi itu bagian dalam, dan yang saya pegang tadi itu adalah apa ya, ikat kepala itu untuk pengikat sorbannya. Jadi penampakannya seperti ini ya guys. Baju hitamnya itu di luar, kemudian yang putih itu dipakai di dalam seperti ini. Saya letakkan di dalam ya seperti ini, biar kalian bisa lihat ya penampakannya seperti apa. Nah seperti itu, kemudian sorbannya ini dipakai di kepala bayinya, kemudian diikat dengan yang hitam itu tadi yang saya pegang. Nah, seperti itu, bisa kita lihat ya finishingnya itu, jahitannya rapi. Kita cek dulu ya apakah ada minus, apakah ada apa ya, iya ada celah-celah kerusakan atau seperti apa. Sepertinya untuk yang putih itu tidak ada. Kemudian yang hitam coba kita lihat ya, jahitannya juga rapi ya. Tidak ada, aman semua guys. Dan untuk ini adalah untuk ikat kepalanya itu, untuk merekatkan sorbannya di kepala. Tapi bisa kita lihat ini bahannya, bahan sorbannya ini sangat lembut ya. Dan untuk tali yang hitam tadi itu pengikat kepala. Oke, bisa kita lihat lagi seperti ini penampakannya. Tampak dari luar itu gamis hitamnya ala-ala Arab gitu, sultan Arab. Nah, ini baju dalamannya pasti deh, nanti pasti kenakan di bayi yang mau ditimang. Tampilannya it looks so cool ya, jadi sultan sebentar. Jadi karena ini saya beli karena ada requestan dari pelanggan saya, katanya mau, kak saya mau sewa dengan kostum bayinya, kakak punya enggak? Iya, kata saya kan dulu belum punya, ya sudah saya orderkan dulu. Ya ini dia requestan kalian, sudah saya order. Penampakannya seperti ini ya, bisa kalian lihat kan. Ini bagian atas, bagian bawahnya sangat menarik bukan? Yo, ayo yang mau sewa bisa langsung ke saya. Ini sudah saya sediakan. Pasti deh adeknya itu pasti lebih cakep dengan baju ini. Eman-eman kan momen yang satu kali seumur hidup.
kemudian pakai baju ini pasti lebih mantap. Oke, jangan lupa bisa untuk yang mau tanya-tanya seputar ini belinya di mana, harga berapa, bisa banget. Oke, kemudian saya, nah ini adalah propertinya juga, jadi ketiga barang ini mempunyai keterkaitan. Nanti saya akan tunjukkan ke kalian kira-kira seperti apa sih properti yang saya punya dalam timan bayi ini. Yuk tetap pantengin terus channel saya. Terima kasih telah menonton.